siap untuk mengajak kita merubah kondisi yang kurang nyaman di Republik ini. Sahabat-sahabatku Partai Umat yang muda-muda ini semuanya siap? Siap! Kita definisikan siapnya. Kita punya program 10.000 bacalek muda. Kenapa? DPR RI kita saat ini jumlah anggota legislatif yang di bawah 25 tahun hanya 4% dari 575. Padahal anak muda Indonesia itu tadi sampai 54%. Masa 4% mewakili 50% tadi? Representatif enggak? Mewakili tidak? Tidak. Yang kesempatan itu selalu saya sampaikan, Lampung itu adalah bagian dari masa kecil saya. Sebagai orang sukses saya bangga karena ketua partainya Wong Tito, Wong Batatan. Mudah-mudahan Partai Umat akan menjadi partai yang besar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bisa kita ulangi saat ini, mengubah situasi, melakukan rekonstruksi, perbaikan-perbaikan, ekonomi, pendidikan, dan berbagai macam. Itu yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, insya Allah sudah sangat established dan besar. Dan kemudian Partai Umat yang juga lewat jalur politik, insya Allah kita bisa memperbaiki juga kebijakan pendidikan, undang-undang untuk berkaitan ekonomi, penegakan hukum, dan seterusnya. Bayangkan kalau kita berkolaborasi erat, Pak, insya Allah, Bu, itu akan menjadi kekuatan besar dan masa depan Indonesia akan menjadi masa depan yang gemilang. Kemarin ada ide di DPP itu adalah sekolah Partai Umat. Awalnya politik, kemudian diskusi berkembang. Bisa kita tambahkan kurikulum yang lain dan kita buat gratis. Bu Nazar, ibu kandungnya Pak Ketum, itu pasti terkejut. Saya terkejut kok kemampuan pidato beliau 3 tahun yang lalu tidak sehebat sekarang ini. Ya, betul, betul ya. Jadi jelas, clear gitu. Tidak artinya bisa ditangkap dengan mudah tapi sangat tajam. Mindset kita atau tujuan kita adalah kemaslahatan umat, insya Allah.
Jadi yang adik-adik lakukan di sini adalah sekarang mempersiapkan diri. Adik-adik perlu belajar serius, ya. Tapi insya Allah kalau dilihat dari sini ya, ini wajah-wajah cerah, semuanya calon pemimpin bangsa masa depan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Undang-undang Minerba, mineral dan batu bara. Minerba kemarin ya, itu ada 900-an daftar inventarisasi masalah. 900 DIM diselesaikan hanya kurang dari 3 bulan. Bayangkan apa yang mereka rapatkan atau bagaimana mereka rapat. 900 bahasan kurang dari 3 bulan selesai. Rapat pengesahannya tertutup 4,5 jam yang datang 17 anggota dewan. Apa UU Minerba itu? Merugikan karena rakyat tidak bisa mengintervensi tambang yang merugikan di wilayahnya. Kedua, undang-undang tersebut harus memastikan bahwa perpanjangan kontrak diberikan. Hanya 9,7% yang mendapatkan kesempatan kuliah karena alasan ekonomi. Itulah situasi negeri kita saat ini. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalau begitu, adil atau zalim? Ayo kader Partai Umat, suara yang mana? Kalau begitu, adil atau zalim? Adil atau zalim? Kalau zalim kita? Kalau zalim kita? Takbir! We'll be right back.
Insyaallah Presiden Umat 2024 sambut dengan pegangan takbir. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Kita lihat situasi negeri ini. Dari data-data yang ada, mencengangkan, memprihatinkan. Untuk tidak mengatakan ini kita menuju dalam konteks ekonomi ongoing proses menuju bangkrut kalau saya bilang. Dalam konteks demokrasi, kita ini sudah gigi mundur. Dalam konteks penegakan hukum juga tebang pilih, tajam ke lawan, tumpul ke kawan, dan berbagai macam domain. Bapak buat sendiri atau menjual aja? Ini ya, dari pembeli. Dari pembeli ya. Ini juga? Ini juga bikin. Bikin sendiri? Kita ambil sekilo ya, yang ini. Oh, gantian itu ya. Nyewanya berarti setengah hari ya? Berapa Pak sewanya? Satu bulan 500. 500 ya. Pagi sampai siang. Sampai sore. Bapak mau ikan? Ikan ya, buat Bapak pulang ya. 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 Nah, ini dari Bapak ikan ya. Ikan Pak nanti dimasak dulu. Goreng ya. Pertama, dalam bidang pendidikan, insya Allah Partai Umat akan membuat yang namanya Sekolah Umat. Apa itu Sekolah Umat? Sekolah Umat adalah sekolah berbasis platform digital yang insya Allah nanti akan bisa diakses secara luas dan insya Allah gratis untuk seluruh anak bangsa yang ada di Indonesia, dan kita akan menyasar pada level mata kuliah pendidikan tinggi. Maka respon Partai Umat ada dua. Pertama adalah proyeksi jangka pendek. Proyeksi di mana kita bisa berkontribusi secara langsung sebelum menunggu 2024. Apa rencana kita? Insya Allah untuk bidang pendidikan,
kita akan memberikan kontribusi untuk ya, memberikan pendidikan yang accessible ya, secara sistem, secara platform digital, kemudian juga secara biaya insya Allah gratis. Jadi insya Allah untuk pendidikan kita akan membuat namanya Sekolah Umat insya Allah. Jadi pendidikan berbasis digital. Yang 2024, maka untuk mewujudkan mimpi ini tadi, itu insya Allah kita akan lebih mudah, ya, lebih pas dengan cara-cara konstitusional, yaitu menduduki kursi-kursi legislatif, kursi-kursi eksekutif. Eksekutif mulai dari kepala daerah, mulai dari bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, insya Allah menteri, bahkan insya Allah presiden. Insya Allah, kalau Allah sudah mengendaki, kenapa tidak? Insya Allah.